Assalamualaikum. Hai guys, kali ini aku akan buat tutorial bagaimana caranya membuat editing foto kekinian ya guys. Aja kita ke tutorialnya ya guys. Kita masuk di aplikasi PixArt dan kita masukkan background bokehnya dulu ya guys. Lalu kita scroll ke atas ya guys, lalu kita tekan tambahkan foto. Oke, lalu aku pilih foto ini ya guys ya, gambar kamera Canon ini ya guys. Saya taruh di sebelah sini ya guys, seperti ini ya guys. Oke, lalu kita tambahkan foto lagi ya guys, kita mau menambahkan foto orangnya ya guys. Oke, lalu aku perbesar sedikit ya guys, seperti ini guys. Lalu kita crop dulu ya guys, kita tekan potong. Lalu kita crop ya guys, biar ukurannya ngam-ngam seperti ini ya guys. Oke, lalu kita centang. Oke, lalu kita potong orangnya ya guys, langsung otomatis potong orangnya ya guys. Oke, seperti ini guys. Lalu kita perbesar seperti ini dan nampaknya ada yang kurang rapi, kita rapikan ya guys. Oke, hasilnya seperti ini ya guys. Lalu kita centang. Oke, dan kita perbesar sedikit ya guys, seperti ini. Dan fotonya aku taruh di atas kamera ya guys. Oke, saya taruh di sebelah kiri kamera lah guys. Oke, sebelah atas kiri ya guys. Oke, seperti ini ya guys. Ini ya guys, dan lalu kita tambahkan foto lagi ya guys, foto bokehnya lagi ya guys. Oke, kita perbesar seperti ini ya guys, kita perbesar seperti ini dan kita geser turun sedikit ya guys, atau kita opasitasnya kita turunin, kita melihat ngam-ngam dekat dagunya sini ya guys. Oke, lalu kita naikkan lagi opasitasnya ya guys, dan kita potong guys, apa itu, kita hapus di bagian atasnya seperti ini guys. Ukurannya aku kurang menjadi 33 ya guys, dan kekerasannya menjadi 59. Oke, lalu kita hapus secara gradual ya guys. Oke, kayak gini ya guys hasilnya ya guys. Oke, lalu kita centang guys, dan kita centang lagi ya guys. Lalu kita masuk di efek ya guys, kita scroll ke bawah ya guys, atau kita scroll ke atas, kita scroll ke bawah dan kita pilih efek. Lalu aku pilih efek film ya guys.
lalu putarnya aku naikkan menjadi 37. Oke, kita centang. Oke, hasilnya seperti ini ya guys. Oke, begitu saja tutorial dari saya guys, semoga bermanfaat bagi kalian semuanya. Oke, yang suka video dari saya jangan lupa like, komen, dan subscribe ya guys, biar channel saya semakin berkembang. Oke, terima kasih, wassalam.